Wabarakatuh, ketemu lagi sama Dapurnya Mbak Lili Onel. Nah, Dapurnya Mbak Lili Onel hari ini mau masak oseng teri dan tomat hijau, guys. Ini bahan-bahannya udah Mbak Lili siapkan. Tentunya ada teri ya, guys. Nih, terserah Mbak Lili ini pakai teri yang agak besar gitu, mau berapa banyak terserah teman-teman ya. Nah, ini ada 2 buah tomat hijau, kemudian ada 3 daun bawang atau daun prei, dan ini bumbunya itu ada cabai merah, kemudian jahe, bawang merah, bawang putih, kemudian ada gula merah ya guys, gula jawa gitu. Nanti tinggal ditambahkan garam dan penyedap rasa aja. Oke guys, saksikan videonya ya. Mbak Lili mau masak oseng teri tomat hijau. Terima kasih. Oke, sekarang kita proses potong-memotong bahan-bahannya ya guys. Ini tomatnya, tomat hijaunya kita potong, kita belah jadi 2. Kita buang dulu ini kepalanya atau batangnya, bagian atasnya. Nah, kita potong belah-belah kayak gini aja guys, tipis-tipis. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian daun bawangnya guys, kita potong panjang-panjang seperti ini aja. Ini bahan-bahan jangan lupa udah dicuci bersih semuanya ya. Kita sisihkan dulu. Nah, sekarang bawang merah kita iris tipis-tipis. Nah, bawang putihnya juga. Awas, ini mata udah mulai nangis ya Mbak Lili, kalau motong bawang merah pasti nangis perih soalnya, ya ampun. Oke, sisihkan dulu guys cabenya, terserah mau dipotong serong atau bulat-bulat. Ini bulat-bulat aja ya guys, nggak tahan ini mata. Nah, sisihkan juga. Jahenya. Ini Mbak Lili pakai 2 ruas aja ya guys, seperlunya aja. Kita potong kecil-kecil. Nah, kita rawis kecil-kecil, guys. Nah, kemudian gulanya, gula merahnya jangan lupa, guys, disisir halus.
Okay. Proses memotong udah selesai, sekarang kita lanjutkan memasaknya, guys. Nah, sekarang kita proses memasaknya, guys. Kita panaskan minyak. Ini minyak udah panas, kita oseng dulu teriknya. Kita masak setengah matang gitu ya, guys ya. Agak matang gitu, digoreng setengah matang gitu. Nah, ini terinya udah agak matang ya, guys ya. Kita tiriskan dulu. Oke. Ini tinggal tambahin minyak sedikit lagi. Takutnya kurang gitu ya, guys. Kita tumis dulu bawang merahnya dan bawang putihnya, langsung aja dicampur aja, guys. Kita tunggu sampai harum. Oke, guys, maaf terputus videonya, guys. Tadi si nenek manggil-manggil, dimatiin dulu apinya. Nih, ini udah bawang merah dan bawang putihnya udah ditumis. Cabenya, guys, masukkan. Jahenya juga. Gula jawanya, guys. Tomat dan daun bawang barengan aja langsung. Kita tumis lagi. Udah agak layu ya, terinya masukkan, guys. Nah, warnanya cantik banget kan ya, guys. Nah, sekarang tadi gulanya kan udah, tinggal tambahin garam dan penyedap rasa aja. Cukupnya, guys, tambahkan sedikit air biar larut gitu ya bumbunya. Kita oseng-oseng sampai matang gitu, guys. Jangan lupa ya, nanti dikoreksi rasanya, takut kurang tinggal ditambahin aja. Nah, ini gulanya udah larut. Oseng teri. Tomat hijau, ini tomatnya benar-benar segar karena baru metik. Oke, guys, ini cicipi rasanya dulu. Udah pas lah ya.
Oke, sekarang kita tiriskan dulu guys, matiin apinya. Oke guys, ini dia oseng teri tomat hijau ala dapur Mbak Lili Onel sudah jadi. Selamat mencoba ya, tips dari Mbak Lili Onel. Mudah-mudahan suka dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channelnya Mbak Lili Onel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.